Aduh, 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 aduh. Ini uang semua kalau ditabrak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat sore guys. Gimana kabar Snitch? Ya, di video kali ini gue lagi nyobain ala-ala motovlog sambil ya sambil iseng-iseng ngerekamin jalan itu biar kayak motovlog. Ya, kali ini gue mau ke rumah Babe, mau ngirim sesuatu, mau ngirimin barang ke Babe buat buka puasa. By the way, besok puasa ya, jangan lupa. Gue record hari Kamis, sore Jumat gitu ya. Di jalan banyak banget orang-orang kayak orang mudik, padahal nggak boleh mudik ya. Ya, bagaimana? Namanya juga Indonesia, boy. Oh ya, by the way, gue kalian nyobain Vespa Strada 88 Orion dari lahir, cuman gue repaint ulang biar lebih kinclong kayak gitu. Walau nilai originalnya kurang, kondisi jalan ramai banget guys, banyak orang mudik, nggak kayak biasanya mah sepi. Puasa guys besok ya. Oke. Gak boleh bolong, kecuali yang cewek-cewek lah. Modenya ada nih. Thank you.
Oke guys, seorang udah ngirim babehnya lagi mandi guys, jadi nggak sempat ketemu, jadi ketemu sama bunda doang. Oke, kita lanjutkan perjalanan jalan-jalan sore di wilayah Indramayu ya. Indramayu dengan segala kearifan lokal, anjay mabar. Sunsetnya seperti kalian lihat ya, agak-agak surs gitu. Seperti kalian lihat tuh, ramai banget guys, banyak orang-orang pada keluar, padahal nggak boleh keluar guys, ada corona. Oke, kita jalan-jalan sore aja untuk video kali ini ya, daripada gabut gitu di kamar terus. Why? Oh iya, nanti bulan puasa gue akan apa ya, bikin motovlog lagi, ala-ala motovlog sama nostalgia main PS1, gimana menurut kalian? Seru nostalgia bareng main-main PS1 gitu, main CTR, main Gilen, main Crash Bandicoot, main Pepsi Man. Buat anak 90-an mah pasti paham lah, kayaknya seru deh, daripada keluyuran kan, bikin batal kan puasanya nanti, mending main PS. Walaupun main game, jangan lupa coy, kita punya kewajiban juga 5 waktu ya, jangan sampai bolong-bolong. Dan ya, perbanyak ibadah di bulan puasa ya, karena di bulan puasa itu pahalanya berkali-kali lipat. Oke, kita jalan-jalan ke sawah cuy, melihat suasana-suasana hijau di sawah Indramayu. Banyak banget ya orang-orang. Ush. Sate boy, nikmat sekali. Yo. Buburit, tuh lihat pesawahan yang hijau-hijau itu menenangkan guys. Nggak tahu kenapa. Teh adem gitu ya. Adem.
kayaknya seru ya, kalau berburu takjil gitu sama berburu sahur kalau bisa ya, kayaknya seru betul tiap hari. Ya lihat nanti ya guys, kalau enggak malam sih gue slow, kalau enggak ya wis. Banyak pemuda-pemuda nongs gak jelas. Nongkrong guys, dibilang nggak boleh nongkrong, pada nongkrong, giliran kena corona panik. Itulah. Oke, kalian lihat guys. Sunsetnya bu, indah sekali. Oh, dengan pesawahan yang masih hijau-hijau itu sesuatu banget guys. Tapi indah sekali guys. Ada orang mancing guys, sore-sore mancing enak ya, banyak orang mancing guys. Kalau kalinya butek gitu, wah ada yang mandi juga guys. Oh banyak pemuda-pemuda cilin santuy sore hari. Kita lanjut nuansa-nuansa hijau buat video kali ini ya. Ini kameranya nggak tahu ngadep ke bawah apa lurus ya. By the way, gue tampil apa adanya, cuma pakai kolor dan swallow. Tapi ya udahlah, enjoy. Aduh. Ini uang semua kalau ditabrak aja. yang punya wedusnya emosi guys, wedusnya bandel. aduh, ada aja si mamang Tea. Alam gue emang hero mah. Bocil-bocil berlarian, awas kena tabrak motor, awas. Aduh, kita mulai masuk pedesaan kan. Pedesaan yang lumayan bersih. Bersih kan. Bocil, bocil, mobil bocil ganggu. Talas ya boy, porno, porno si bocil. Nah, ini nih, yang hijau-hijau itu seger tau. Jauh kan udah sunset. Sunset indah sekali guys, ciptaan pengalaman sesuatu
the way, gue bingung sama orang-orang yang motovlog ini. Pembahasannya tuh apa ya? Gue pertama kali jujur bingung mau ngomong apa ini. Tuh. Pada bisa ngevlog-ngevlog. Ngomongnya lancar gitu guys. Ijo-ijo, ada anak-anak cili ganggu. Nikmat sekali, sejuk kan, damai. Aduh, jatuhnya sempit tuh. Ngantri guys, budayakan ngantri, nggak apa-apa, lama juga kalem. Bikin pondasi guys, pondasi jalan ya itu biar nggak longsor jalannya tuh, dibikin pondasi lagi kan. Ada ukti-ukti guys, ukti-ukti ada apa namanya, ada di sore hari. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Bagaimana menurut kalian? Gue nge-vlog ala-ala motovlog. Komen di bawah. So, stay tune terus di Nui Channel. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Like jika kalian suka, subscribe. Oke, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian biar gue semangat terus bikin videonya. Oke, terima kasih, selamat berpuasa buat yang berpuasa. Oke, lancar terus sampai 1 bulan full puasanya, and bye bye guys, sampai ketemu lagi ya, cheese.